Israel bertekad melanjutkan perang di Gaza dan memusnahkan kelompok Hamas. Padahal dalam peperangan tersebut, Israel justru mengalami kerugian mencapai 3,9 triliun per hari. Bahkan Israel disebut-sebut akan bangkrut jika tetap melanjutkan perang dengan Hamas. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Menurut Bezalel, akibat perang di Gaza, anggaran nasional 2023 hingga 2024 sudah tidak lagi relevan. Dalam siaran radio Angkatan Darat, ia mengaku belum memiliki penilaian mengenai dampak tidak langsung, terutama pada perekonomian yang sebagian lumpuh akibat mobilisasi massa cadangan militer dan juga serangan roket Palestina yang ekstensif. Namun menurutnya, hal itu akan membuat Israel mengalami kebangkrutan. Oleh karena itu, Israel mengajukan bantuan kepada Amerika Serikat dan juga negara-negara Eropa. Ia pun menggambarkan revisi SNP global ke bawah yang diterbitkan juga tampak mengkhawatirkan. Bezalel pun melihat tidak adanya antisipasi defisit besar Israel meskipun terjadi krisis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.